Kebakaran hebat melanda gudang penyimpanan barang perusahaan ekspedisi JNE di Jalan Raya Pekapuran, Cimanggis, Kota Depok, Senin tanggal 12 September tahun 2022, subuh tadi. Kebakaran ini berimbas pada rusaknya rumah warga, musabab terkena sambaran api dan tertimpa tembok yang runtuh. Salah seorang warga yang kontrakannya terkena imbas kebakaran hebat ini adalah Ujang. Kontrakan Ujang rusak akibat tertimpa tembok pagar gudang JNE yang hanya berjarak sekiranya 2 meter dari area teras depan. Saat kejadian sekitar pukul 4.30 waktu Indonesia Barat, Ujang mengatakan dirinya tengah terjaga di dalam kontrakan seorang diri, dan mendengar suara letupan-letupan kecil dari arah luar. Sempat tak menghiraukan, namun perhatian Ujang menjadi terfokus usai suara letupan tersebut berubah menjadi suara ledakan-ledakan yang membuatnya penasaran. Ia mengatakan seketika itu juga suasana menjadi panik dan mencekam, diiringi jeritan dan teriakan kebakaran oleh warga penghuni kontrakan lainnya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!